melibatkan keselamatan dan nyawa rakyat kita. Saya dengan jelas memberitahu SKN Datuk Saparuntung, inilah keutamaan kita untuk mengatasi penularan COVID-19 ini. Dan yang kedua, kita kena memikirkan macam mana membangun Sabah, macam mana memulihkan ekonomi kita. Ini semua dunia terjejas. Negara kita terjejas. Apalagi negeri Sabah, semua terjejas akibat COVID-19. 4 bulan kita, 5 bulan kita tidak boleh keluar kerja. Tempat kerja ditutup. Likey.